Gulali yang sudah hadir. Sebenarnya di sekolah kami ya, karena tapi mohon maaf tempat berpindah. Tapi alhamdulillah kami merasa senang, anak-anak juga bangkit dengan baik. Jadi ini ada pengalaman baru untuk anak-anak sudah bisa menyaksikan dongeng-dongeng dan kisah-kisah yang termuat dari lagu-lagu daerah ya, tentang terkait dengan Islam seperti itu. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan tim Gulali semakin sukses untuk bisa tur ke semua Indonesia seperti itu. Itu aja mungkin, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bonita, si ikan pari.